Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nonton Tegal Pesisir Karnaval di Kota Tegal dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Tegal tahun 2023. Ini mau lihat dulu guys, jalan-jalan cari tempat yang sepi, yang kosong. Ini lokasi di Jalan Pancasila Kota Tegal, tepatnya di dekat alun-alun. Ini banyak sekali guys, sekitar ratusan sampai ribuan warga Kota Tegal menonton Tegal Pesisir Karnaval tahun 2023. Ini sangat ramai sekali guys. Yang sebelah sana ada pasar malam. Ini sedang menunggu parade Karnaval Tegal Pesisir. Tegal Pesisir Karnaval sudah diadakan 9 kali. Ini yang ke-9 tahun 2023. Nanti kita lihat dan tunggu datangnya Karnaval Tegal Pesisir ini guys. Ini para pengunjung mencari posisi tempat duduk. Ini bersama anak-anak dan keluarga nonton Tegal Pesisir Karnaval di sini guys. Ini pawainya sudah datang guys. Tegal Pesisir Karnaval. Mundur lagi. Ini dikawal oleh mobil polisi di depan sendiri guys. Ini ada paskibra. Ini membawa bendera merah putih dari sekolah SUPM Kota Tegal. Ini ada marching band dari Garuda Mas, marching band. Thank you.
suasana dari Tegal Pesisir Karnaval. Ini ada kendaraan juga, guys. Ini banyak yang minta foto-foto juga, guys. Ini tema wayang seperti ini, guys. Ini ada tema-tema lain juga, guys. Banyak yang minta foto-foto juga. Ini beberapa tema-tema dari busana-busana kreatif Tegal Pesisir Karnaval tahun 2023. Alun-alun Kota Tegal. Ini ada barongsai juga, guys, meramaikan parade Tegal Pesisir Karnaval. Dihiasi dengan kebanggaan.
yang menenangkan dan merelaksasi hati dan pikiran. Dari hal ini terdapat makna yang dapat dipetik, di mana manusia adalah sebuah bentuk kesatuan yang memiliki peran. Yang di depan terlalu sekali. Ini Putri Water Legend. Selanjutnya kita masih akan menyambut kedatangan defile selanjutnya, masih Thank you.
dari rumah sakit Karbina ya.